Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Gereja Katolik merespon dunia dan situasinya berdasarkan imannya. Respon itu terutama bersifat spiritual dan moral. Tanggapan gereja bukan politis, ekonomis, praktis, jangka pendek, dan dangkal. Ensiklik Paus Pius ke-11, Quas Primas, atau yang terutama, 11 Desember 1925, menegaskan kembali bahwa Kristus adalah Raja, Raja semesta alam. Dan itu dinyatakan pada saat gereja sedang menghadapi dunia yang diwarnai dengan tumbuhnya nasionalisme, sekularisme, dan merosotnya pengaruh kerajaan-kerajaan. Pelbagai ideologi muncul menawarkan solusi untuk menghadapi masalah masyarakat, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Bukan jalan keluar atas masalah itu yang dihasilkan. Sebaliknya, justru persoalan-persoalan baru yang muncul. Mengapa? Nasionalisme melahirkan loyalitas sempit kepada negara sehingga menimbulkan konflik antar negara, bahkan perang dunia. Sekularisme mengurung agama dalam ruang privat. Allah hanya disembah di dalam rumah ibadah dan tidak diberi kesempatan di ruang publik untuk berkiprah. Ideologi-ideologi menciptakan sistem politik dan ekonomi yang berkonflik satu sama lain karena masing-masing mempertahankan diri dan sekaligus rapuh serta gagal menciptakan situasi masyarakat yang lebih baik. Saudari dan saudara, manusia memang makhluk yang lemah dan terbatas. Pemikiran dan karya-karyanya juga terbatas. Para pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin dan membawa masyarakat ke situasi yang lebih baik, ternyata tidak mampu menyediakan kesejahteraan dan keselamatan. Kondisi inilah yang kemudian mengancam iman Katolik. Karena diperkirakan sebagian orang Katolik juga akan mengira bahwa gereja yang dipimpin oleh Yesus Kristus itu akan mengalami yang sama. Krisis, perpecahan, konflik. Mengira bahwa Yesus Kristus tak mampu menyediakan keselamatan. Karena itu, gereja menyatakan kembali bahwa Kristus adalah Raja semesta alam. Nah, menarik sekali bahwa yang dinyatakan di dalam ensiklik itu bukan Yesus Raja semesta alam, tetapi Kristus Raja semesta alam. Nah, orang Katolik memang perlu membedakan tanpa harus memisahkan antara Yesus dan Kristus. Yesus adalah Kristus yang hidup di dunia ini selama kurang lebih 33 tahun. Sedangkan Kristus adalah Logos, Sang Logos yang olehnya segala sesuatu yang ada di dunia ini dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Kristus itu, saudari dan saudara, adalah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13. Awal dan akhir. Kerajaannya tidak akan berakhir. Anda ingat kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria ketika menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, bukan manusia yang mengangkat Kristus sebagai raja, melainkan Tuhan Allah sendiri. Dan sebagai raja, dia tidak membutuhkan pengawal atau pasukan semacam pas pam begitu, yang dengan senjata yang canggih. Karena bala tentara dari raja ini adalah bala tentara dari surga. Maka kalau saudari dan saudara ingat apa yang dikatakan Yesus ketika dia di hadapan Pilatus, dia diluluh Pilatus, dia mengatakan kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 18 ayat 36. Sebagai raja, Kristus takkan gagal menggembalakan dan menyelamatkan manusia seperti yang terjadi pada raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia seperti raja-raja Israel. Itulah yang diwartakan oleh Nabi Yehezkiel. Dia mengatakan, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yehezkiel 34 ayat 22. Dan benar, Kristus itu memang raja. Namun bukan untuk dirinya sendiri, karena dia menaklukkan dirinya di hadapan Allah Bapanya. Kemudian akan tiba kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan 26. Luar biasa daya kekuatannya. Tapi itu belum, saudari dan saudara. Sebagai raja, Kristus tidak hanya menampakkan diri dalam kekuasaan tertinggi, duduk di atas tahta singgasana yang cemerlang, melainkan dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang paling hina. Pada akhir zaman, dia akan duduk di atas tahta dan mengadili semua orang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kepada mereka yang ada di sebelah kanannya sebagai domba, sang raja itu bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Sedangkan kepada mereka
yang digolongkan kambing dan duduk di sebelah kirinya, sang raja semesta alam itu bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Matius 25 ayat 45. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus memang Raja, Raja semesta alam. Karena seluruh alam semesta diciptakan oleh dan di dalam Dia. Kerajaannya bersifat abadi, bahkan berlangsung selamanya. Dia amat dekat dengan manusia, bahkan menyamakan dirinya dengan manusia-manusia yang kecil, kaum miskin, sederhana, mereka yang terpinggirkan dan menderita. Setiap orang dapat berada dekat dan melayani sang raja. Tidak perlu perantara, apalagi biaya untuk dapat mendekati sang raja. Karena dia itu dapat ditemui dalam diri manusia. Terutama manusia yang miskin, yang bodoh, sakit, dan terpinggirkan. Barang siapa ingin berada dalam kerajaannya yang baka, perlu paham bagaimana melayani dia dan bagaimana mengambil bagian dalam kehidupan dan kerajaannya. Caranya adalah melayani sesama manusia dalam kasih cinta dan membangun hidup bersama dalam damai, kerukunan, dan harmoni. Ketika itu dilakukan, niscaya orang sudah berada dalam kerajaannya. Ya, kerajaan Kristus, Raja semesta alam. Tuhan memberkati.